kita roh balik. Saya sudah tangkap 3. Kalau mau kena tangkap, ya enggak. Kalau tak mau kena tangkap, ya simpan balik. Rakyat sendiri tak cukup bekalan minyak masak paket, warga asing pula sibuk memborong minyak bersubsidi tersebut. Bosan melihat warga asing semakin berleluasa menikmati subsidi yang sepatutnya menjadi milik rakyat Malaysia, akhirnya lelaki ini mula bertindak tegas. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, lelaki ini menegur setiap warga asing yang cuba membeli minyak bersubsidi. Biarpun lelaki ini cuma orang awam, namun setidaknya, beliau cuba untuk bertindak apabila hak rakyat Malaysia dirampas oleh warga asing. You ada IC tak? Rakyat Malaysia kah? You orang mana? Bangla. Bangla. Ini subsidi untuk rakyat Malaysia. Bukan rakyat Malaysia pergi angkat minyak botol. Ya. Yeah. Saya ada tangkap lagi 3. Kalau you mau kena tangkap, you angkat. Tak. Kena. Pergi angkat minyak botol. Sekejap. You orang mana? You mana punya orang? Saya. Bangladesh. Nepal. You sama. Okey. Ini minyak. Ada IC. Rakyat Malaysia saja punya. Bukan rakyat Malaysia. Angkat minyak botol. You taruh balik. Saya sudah tangkap 3. Kalau you mau kena tangkap, you angkat. Kalau tak mau kena tangkap, you simpan balik. Pergi angkat minyak botol. Tahu lah. Faham, ini subsidi rakyat Malaysia punya. Sekarang ni teruk. Angkat lah. Pergi simpan balik. Angkat. Ini subsidi kerajaan untuk rakyat Malaysia. Bukan rakyat Malaysia. Pergi simpan balik. Pergi. Simpan balik. Angkat minyak botol. Minyak bang. You angkat. Saya tunggu you dekat luar. Saya mesti tangkapnya. Tengok berapa banyak you angkat. Kita rakyat Malaysia pun angkat 3 beg saja. You sampai 6 beg you angkat. Okey, angkat minyak botol sana.